Jadi namamu Hatsuda dan mulai hari ini bekerja paruh waktu. Benar, aku mohon bantuannya, Pak. Kelihatannya dia adalah manajer toko yang keras ya, menakutkan. Kamu pasti sudah diberitahu apa saja yang menjadi tugas dan kewajibanmu selama bekerja. Iya, secara garis besarnya. Kadang-kadang kotak CD-nya ada yang terjatuh. Dan pada kejadian seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Kotaknya segera diangkat ke atas dan kemudian... Selesai. Wah, itu memang kata-kata yang membingungkan. Cara pengucapannya sama. Aku salah sangka, ternyata dia orang yang konyol. Baiklah, sekarang kamu tolong jaga toko. Aku mau memeriksa CD pesanan toko yang baru saja datang kemarin. Jika ada kasus dengan kotak lagi, aku akan datang ya. Apa aku akan menjaga toko sendirian saja, Pak? Tenang saja, tidak banyak pengunjung yang datang. Walaupun kosong, jangan makan makanan kosong. Orangnya menyebalkan. Sabar, dia itu bosku. Anak itu, jangan-jangan dia butuh bantuan. Sebanyak itu. Hei, ini kan barang dagangan. Kau tidak boleh bermain dengan CD ini. Tadi kakak juga bermain. Aku bukan sedang bermain. CD itu kan bukan mainan. Kalau begitu apa? CD itu barang yang digunakan untuk mendengarkan musik atau menonton film. Kau mengerti kan? Lihat, bisa jatuh berantai. Jangan main-main dengan CD-nya. Yang ini... di mana ya? Di mana Nohara Shinosuke? Belum menemukan tempatnya ya? Berisik. Baiklah. Aku tidak pernah mendengarkan nama ini. Penyanyi baru ya dia? Nohara Shinosuke akan mulai menyanyikannya. Hah? Nohara Shinosuke? Ini adalah jalan yang dipilih oleh seorang pria. Tidak ada cara untuk mundur dari sini. Nohara Shinosuke adalah anak yang sangat tampan. Gajah kecilku juga tidak ada temannya. Semalam aku mimpi. Tunggu dulu, jangan berbuat yang tidak-tidak. Jangan lakukan ini. Ini kan bukan tempat karaoke, tahu? Hei, permisi, maaf. Selamat datang. Ada yang itu tidak, yang itu. Yang itu, maksudnya apa ya? Tentu yang itu, yang itu. Kamu tolong jangan ikut campur pembicaraan kami ya. Maksudku yang itu. Aku benar-benar tidak mengerti apa maksudnya. Kamu bagaimana ini? Aku kan sudah memberi petunjuk sejelas ini. Itu loh. Dua-dua, yang itu. Musik Jepang ya? Kamu tidak dengar permintaanku ya? Menyebalkan sekali sih orang ini. Yang itu loh. Apa dia laki-laki? Benar-benar, tampan. Aku penggemar beratnya. Tampan. Aku. Walaupun penggemar beratnya, tapi dia lupa namanya. Iya benar ya. Dia membintangi iklan itu loh. Iklan yang mana ya? Yang itu, iklan yang itu. Mana bisa dimengerti kalau petunjuknya seperti itu? Permen manis, pom-pom-pom. Benar, yang itu. Permen manis. Kok Kawa Kiyoshiku ya? Benar, Kiyoshiku. Aku lupa namanya. Aku ini penggemar berat Kiyoshiku. Dia muda dan juga tampan. Dia memintangi iklan permen manis yang terkenal itu. Sulit sekali mengerti apa yang dimaksudkan oleh bibi itu. Begini ya, Kiyoshiku itu yang itu. Yang itu. Menyebalkan sekali. Baiklah. Ini ada 4 CD album yang sudah dikeluarkan oleh Kiyoshiku selama ini. Ada juga album lagu blues yang dia nyanyikan. Bagaimana? Di lagi paprika menyebalkan milik Nohara Shinosuke juga ada. Aku akan memberikan tanda tangan jika Anda membelinya. Kamu dari tadi mengganggu saja ya. Sebaiknya kamu bermain saja di tempat lain. Jangan di sini. Maaf, yang aku cari bukan CD. Oh, jadi yang dicari kaset ya? Bukan. Tapi boneka figur Kiyoshiku. Boneka figur? Punya tidak? Tidak punya. Kenapa marah-marah? Kamu tidak sopan sekali. Anak muda zaman sekarang memang kasar-kasar. Aku tidak akan pernah kesini lagi. Menyebalkan, tidak sopan sekali. Sebenarnya apa sih maksudnya dia? Tenanglah, jangan marah-marah begitu. Sampai kapan kamu mau berada di sini terus? Sebenarnya tujuanmu datang ke sini apa? Begini. Sedang apa kamu di sana? Begini, Pak. Walaupun dia anak kecil, tapi dia tetap tamu. Kenapa dia datang ke sini? Karena dia ingin bertamu.
Walaupun ini musim panas, tiba-tiba saja merasa kedinginan. Kamar kecil di mana ya? Di sebelah sana. Aku tidak bagus dalam mendisplay barang, juga tidak pandai dalam menghadapi pelanggan, tidak percaya diri. Maaf, permisi. Selamat datang. Ada tidak ya film terbaru dari seri Bu Risi Panda? Sebentar ya, yang ini kan? Ya, benar-benar. Aku minta yang ini ya. Itu kan Papa. Shin-chan, ternyata kamu ada di sini. Heh, coba lihat ini. Papa membelikan untukku ya? Iya, tapi kamu nontonnya dengan Imawari ya. Iya. Ore-ore, Papa besar hati. Besar hati. Yang benar itu, baik hati. Iya, cik. Yang mana saja tidak masalah. Terima kasih banyak. Baiklah, aku akan berusaha. Iya. Pokoknya aku akan berusaha.